Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini kita akan belajar tentang salah satu cara agar kita selalu bisa sabar dan bersyukur dalam menikmati hidup ini. Mari kita simak penjelasannya Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Dikatakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih darinya, sedangkan dalam urusan akhirat melihat kepada yang lebih rendah darinya, maka Allah tidak akan pernah mencatatnya sebagai orang yang sabar maupun orang yang syukur. Tapi barang siapa dalam urusan dunia melihat kepada yang lebih susah, urusan akhirat melihat kepada yang lebih hebat, maka Allah mencatat dia termasuk orang yang sabar dan orang yang syukur. Nah, coba kita cek, kita yang mana ini? Bu, ibu, urusan suami lihat kepada suami orang lain atau suami sendiri? Jawaban gak jelas. Iya, maksud saya begini loh, ibu pasti lihat suami sendiri, tapi bandingin dengan suami orang lain tidak. Yakin? Kok sering bilang, mas kamu kok seperti dia sih? Ayo, pernah enggak bandingin gitu? Lo enggak mau ngaku. Pernah enggak bandingin dalam benak, enggak usah ngucap, dalam benak, dalam pikiran ya, suamiku kok seperti ini ya, wajahnya kok enggak seganteng Habib Novel ya, kenapa ya? Pernah enggak begitu? Nah, sering tuh. Ini urusan dunia, jangan lihat kepada yang lebih ganteng, lihatlah kepada yang lebih welek. Alhamdulillah suamiku tidak sejelek Ustaz Iis. Wah, padahal ini ganteng ya. Nah, kalau tidak sejelek Ustaz Iis berarti gantengnya seperti apa suaminya? Padahal ini beliau ganteng, masya Allah. Ya. Ini urusan wajah, lihat kepada yang lebih jelek, nanti syukur jadinya. Alhamdulillah bojoku ganteng. Alhamdulillah istriku cantik. Urusan duit, lihat kepada yang lebih susah. Alhamdulillah sehari saya makan 10 kali. Yaitu tonggo saya sehari makan 2 kali aja susahnya luar biasa. Alhamdulillah mulut saya normal, ngunyah enak. Itu bapak yang di pojok sana giginya tinggal 2. Giginya tinggal 2, dikasih kacang enggak bisa muter di mulut terus. Saya bisa kletek enak, suaranya juga ada suara. Ada, lah itu belas suara gak ada, kenapa empuk kabeh? Alhamdulillah, jadinya syukur. Urusan dunia lihat seperti itu, urusan akhirat, masya Allah, saya kok gak bisa seperti Ustaz Iis ya. Suruh ngepel, oke. Suruh nyapu, oke. Suruh angkat-angkat bangunan, oke. Suruh mimpin rotib, oke. Suruh ngaji, oke. Suruh ngajar, oke. Suruh ngimami, oke. Suruh nikah, oke juga, masya Allah. Suruh amal soleh, oke. Saya ngaji bisa, ngepel nggak bisa. Kira ngepel bisa, ngaji males. Kenapa saya seperti ini? Ya Allah, jadikan saya minimal mirip Ustadz Iis, ya maksimal mirip Syekh Abdul Qadir Al Jilani dan kawan-kawannya. Gitu. Ini syukur jadinya. Ini orang yang syukur dan akan sabar. Sabar apa? Berjuang dia. Dia akan
berjuang untuk menjadi yang lebih baik. Nah, untuk menjadi yang lebih baik itu harus ada syukur, harus ada sabar. Nah, tapi kalau urusan dunia, lihat kepada yang lebih tinggi. Motor dia kok bagus ya, motorku kok jelek. Rumah dia kok bagus ya, rumahku kok jelek. Wajahnya kok ganteng ya, wajahku kok jelek. Lihatnya begitu, jadinya gak pernah syukur. Yang gak pernah syukur. Kemudian urusan akhirat, lihat kepada yang lebih rendah. Mendingan aku, tiap Jumat ke Raudhah, tiap Rebu ke Habib Syekh, ya, malam Jumat ke Masjid Riyad. Dia belas, wah aku sudah lebih baik dari dia. Aku lebih hebat. Merasa dirinya punya sesuatu, nanti gak akan syukur itu. Ya tidak akan syukur, gak akan sabar. Allah tidak mencatat dia sebagai orang yang syukur, orang yang sabar. Dan itu menyebabkan mandek, tidak minta tambahan. Paham maksudnya ada ini? Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga barokah dan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.